membuktikan bahwa seseorang yang HIV positif itu masih bisa berkarya, dia masih bisa kuat dan masih bisa bekerja. Itu yang ingin saya tunjukkan, ingin saya patahkan mitos di masyarakat bahwa seorang yang HIV positif itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya jalan kaki keliling Indonesia. Nah, yang pertama misi saya adalah saya ingin kasih motivasi kepada teman-teman saya yang terinfeksi HIV supaya mereka bisa lebih berdaya, bisa lebih move on. Yang pertama, yang kedua saya ingin melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat tentang membantu HIV AIDS dan orang-orang yang terinfeksi HIV supaya bisa mengurangi paling nggak stigma dan diskriminasi yang saat ini masih banyak diterima oleh rekan-rekan saya yang terinfeksi HIV. Saya berangkat dari Jakarta tanggal 7 November 2015 dari Yayasan Berita Ilmu, terus ke arah Pulau Jawa, bagian timur, Banyuwangi, Bali, Sulawesi, dan seterusnya. Mengawali kita dengan doa bersama dua bersama orang lain.